Airnya jernih sekali di sini. Kita bisa melihat sampai ke dasar situ, kawan-kawan. Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel Aan Sutaryat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Dan kali ini saya sudah berada di kawasan Pantai Carita Kembali. Tepatnya berada di kawasan Lucia Cottage. Tempat ini sering saya lawati kawan-kawan semua. Dan baru kali ini saya bisa mampir ke sini ya. Tempat ini berada di dekat Hotel Archipelago Carita ya. Jadi gampang untuk dicari. Nanti kita akan lihat-lihat langsung ke pinggir laut sana, karena di sana itu ada tempat khusus untuk selfie-selfie. Dan biasanya tempat ini digandrungi sekali sama anak-anak muda. Oke ya, kita lanjutkan lihat-lihat suasananya. Lucia Cottage berada di kawasan Pantai Carita tentunya. Dan tempat ini persis berada di samping Archipelago Resort ya. Nah, itu adalah kawasan Archipelago yang di ujung sana itu, kawan-kawan semua. Sementara yang di seberang jalannya itu adalah Lucia Cottage-nya. Kemudian ini adalah kawasan pantainya, kawan-kawan semua. Sekarang hari Sabtu, tepatnya jam 13.45 menit saya tadi berada di sini. Lumayan agak panas juga, tapi nggak apa-apa kawan-kawan semua. Yang penting saya bisa melihat suasana yang begitu indah. Dan mudah-mudahan tempat ini suatu saat akan menjadi tempat yang bisa kawan-kawan singgahi ya, jika berkunjung ke kawasan Pantai Carita. Beberapa bagian tempat ini masih dalam tahap renovasi ya. Nanti kita ke sana lihat-lihat suasana tempat selfie-nya. Bagus sekali tempat ini. Banyak juga yang mancing di depan sana, kawan-kawan semua. Ya, tempat ini masih proses ya, tapi masih sudah bisa dikunjungi ya. Untuk bisa selfie-selfie di sini tadi dipungut biaya Rp3.000 per orang. Keren juga kawan-kawan semua tempatnya, lihat. Indah sekali. Bisa nongkrong nih, apalagi kalau sore hari mungkin akan banyak pengunjung di sini. Airnya jernih sekali di sini. Kita bisa melihat sampai ke dasar situ, kawan-kawan. Bagus nih. Hari ini cuaca cerah sekali.
Walaupun agak panas, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa liburan di kawasan pantai Carita tentunya. Suasana ombak tenang sekali kawan-kawan semua. Hanya ombak kecil-kecil saja seperti yang kita lihat di depan kita itu. Jangan khawatir ya, pantai Carita dalam kondisi aman. Lucia Cottage tepatnya berada di pinggir jalan sekali kawan-kawan. Jadi kalau sering lewat ke pantai Carita, pasti sudah sering melewati tempat ini ya. Ya, silakan kawan-kawan yang mau singgah di tempat ini, tempatnya cukup bagus dan nyaman. Apalagi mungkin di sore hari ya, cuaca tidak akan terlalu panas sekali. Asik juga duduk-duduk di sini ya, sambil melihat suasana pantai Carita yang sangat indah kawan-kawan semua. Kita bisa nongkrong di sini sampai ya sepuasnya ya. Bisa selfie-selfie di depan sana tuh, ada tempat untuk selfie-nya. View-nya keren sekali. Oke kawan semua, sampai di sini dulu ya kunjungan kita di Lucia Cottage. Silakan kunjungi tempat ini. Tempatnya mudah sekali dijangkau karena posisinya berada di pinggir jalan. Terima kasih sudah setia menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.